بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، kita melanjutkan kembali pembacaan dari kitab Minhajul Firqatin Najiyah. Setelah kita menyebutkan tentang poin yang keempat, yang ini merupakan Minhajul Firqatin Najiyah, jalan ataupun metode yang telah ditempuh oleh kelompok yang selamat, yakni bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengedepankan serta mementingkan perkara tauhid, wa huwa ifradullah bil ibadah, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam jenis ibadah, dan sekaligus juga mereka adalah orang-orang yang senantiasa memperingatkan diri-diri mereka dan umat akan bahaya kesyirikan disebabkan karena jahat dan jeleknya serta bahayanya akan kesyirikan tersebut. Manakala seorang meninggal dalam keadaan syirik, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlun nar, sebagai calon penghuni neraka, wa'udzu billah. Kemudian disebutkan pada poin yang kelima di sini, masih pada bab yang sama, ini menjelaskan tentang jalan ataupun metode yang ditempuh oleh kelompok yang selamat. Beliau mengatakan, qala al-muallifu rahimahullahu taala al-firqatul najiyah, bahwasanya mereka kelompok yang selamat, yuhyuna sunanar rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa ihya'us sunan, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Fi ibadatihim, dalam hal ibadah-ibadah mereka, dan juga dalam hal akhlak mereka, dan dalam kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengamalkan dan menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika mereka mempelajari serta mengkaji hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka mereka mengetahui bahwa di antara buah dari apa yang telah mereka ilmui dari sunnah tersebut adalah mereka menghidupkannya, mereka mengamalkannya, dan ini satu hal yang menjadi kesempurnaan seorang yang berilmu, yakni beramal dengan apa yang telah diketahui dari ilmu, dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal firqatun najiyah, dan mereka dan firqatun najiyah, kelompok yang selamat, adalah orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu yang hukumnya wajib ataupun yang sunnah mustahab ataupun yang mubah, yakni dalam artian sesuatu yang itu merupakan sunnah jibiliyah, bawaan, sifat bawaan yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasalam, namun mereka berusaha untuk mengikutinya dengan niatan bahwa hal ini mereka lakukan dalam rangka ittiba'u sunnah, mencontoh sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Maka ini adalah termasuk syiar dan ciri khas mereka. Kelompok yang selamat adalah orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Fa asbahu ghuraba'a baina qaumihim. Maka ketika mereka ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, maka mereka menjadi orang-orang yang ghuraba', jamak dari gharib, orang yang asing, aneh di tengah kaumnya. Dan ini wakil,
terjadi di tengah kaum muslimin ketika kaum muslimin telah banyak sekali meninggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Hal ini disebabkan karena banyaknya mereka terjatuh kepada kesyirikan serta kebid'ahan, yang mana dengan sebab inilah sunnah-sunnah Nabi SAW hilang satu demi satu di tengah kaum muslimin, sehingga yang semarak, yang dikenal, yang diketahui oleh kaum muslimin adalah bentuk-bentuk ibadah yang ternyata itulah praktek-praktek kesyirikan dan kebid'ahan. Namun mereka menyangka bahwa itu adalah dinul Islam, ajaran Islam, syariat Islam, sehingga ketika ada seorang yang berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW, maka mereka pun menjadi asing, ya, disebabkan jauhnya kaum muslimin dari sunnah tersebut. Mereka telah meninggalkan sunnah-sunnah yang telah diwariskan oleh Nabi SAW kepada umat ini, ya. Dan ini disebabkan oleh banyak faktor, ya, yang menyebabkan mengapa mereka, kaum muslimin, saudara-saudara kita, mereka merasa asing dengan apa yang dilakukan oleh sebagian ikhwah ataupun sebagian orang yang mereka berusaha untuk mengamalkan sunnah, ya. Hal ini disebabkan, ya, di antaranya adalah ketika mereka hanya mencukupkan, ya, dengan apa yang mereka dapati dari kebiasaan masyarakat, adat mereka, ya, sehingga mereka akhirnya terbiasa dengan apa yang mereka dapati di tengah masyarakat. Sementara kalau kita melihat adat-adat setiap masyarakat, ya, setiap daerah ini berbeda, ya. Sehingga ketika ada seorang yang berusaha untuk menghidupkan sunnah satu saja, ya, maka serta-merta mereka menganggap bahwa ini adalah ajaran yang baru, ya. Bahkan mereka sampai mengatakan ini adalah agama baru, ya, bukan dari Islam. Wallahul musta'an. Kama akhbaru anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan tentang keadaan mereka, ya, orang-orang yang telah diasingkan oleh kaumnya, orang-orang yang telah dikucilkan oleh masyarakatnya, al-ghuraba, dengan sabdanya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Naam. Sesungguhnya Islam ini, ya, ini awal kali muncul, ya, ini dalam keadaan asing, ya, gharib jiddan, ya, sangat asing. Bagaimana tidak? Ketika yang semarak, ya, di tengah kaum musyrikin Quraisy, pada saat diutusnya Nabi SAW, ini yang menjadi kegemaran mereka adalah menyembah berhala, menyembah, ya, sembahan-sembahan, ya, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika datangnya Rasulullah SAW, dia angkat sebagai seorang Nabi dan Rasul, yang mana inti dakwah beliau sama seperti dakwahnya para Rasul sebelumnya, yakni menyerukan kepada umat untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kesyirikan, ya, maka mereka, orang-orang musyrik, ya, serta-merta mengatakan ja'alal alihata ilahu wahidah. Mereka menganggap aneh, asing dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW dari ajaran tauhid. Bagaimana bisa, ya, demikian banyak berbagai kabilah sepakat dengan apa yang mereka lakukan dari praktek-praktek kesyirikan. Dan ini mayoritas, ya, tersebar di tengah Arab pada saat itu. Kok tiba-tiba, ya, datang seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah hendak, ya, mengusik kegemaran serta kesenangan mereka, yakni membawa ajaran tauhid, ya. Mereka mengatakan, apakah, ya, Tuhan-Tuhan yang banyak ini hendak dijadikan sebagai satu Tuhan saja? Apakah kami tidak diperbolehkan lagi untuk menyembah kepada sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala? Iya, kami juga menyembah Allah, tapi jangan kami larang, ya,
janganlah kami dilarang untuk menyembah kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maunya orang-orang musyrik adalah mereka tidak mau dikritik, tidak mau diusik terhadap apa yang mereka lakukan dari bentuk-bentuk praktek-praktek kesyirikan. Sehingga para sahabat yang mereka berusaha untuk mengikuti dan beriman, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam, maka pada kondisi pada keadaan seperti itu, mereka pun jumlahnya masih sedikit dan asing di tengah kaumnya. Mereka tidak sedikit yang harus berhadapan dengan orang tuanya, kerabatnya, saudaranya, kakeknya, karena mayoritas saudara-saudara ataupun orang tua para sahabat mereka masih dalam keadaan kufur, sehingga demikian keadaannya. Awal kali muncul Islam dalam keadaan asing, karena sedikitnya pengikut orang yang masuk ke dalam Islam. Namun ketika dibukanya Fathu Mekah, dimenangkannya kota Mekah, direbut oleh kaum muslimin, maka mulai berbondong-bondong berbagai kabilah dari Arab masuk ke dalam Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan ketika telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga telah datang kemenangan dari Allah dengan dibukanya kota Mekah, dengan berhasil direbutnya kota Mekah di tengah ataupun di tangan kaum muslimin, maka engkau melihat wahai Muhammad, mereka orang-orang musyrik yadkhulun, mereka masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, sehingga Islam yang awalnya asing, aneh, dengan ajaran tauhidnya dan memerangi kesyirikan, pada saat itu mulai dikenal oleh bangsa Arab dan tidak menjadi asing lagi. Bahkan kaum musyrikin mereka dari berbagai kabilah masuk ke dalam Islam berbondong-bondong afwaja, sehingga Islam tidak asing lagi. Namun setelah itu, setelah Rasulullah meninggal, kemudian generasi berganti, satu persatu para sahabat pun meninggal, menunjukkan ilmu semakin berkurang sampai pada masa kita sekarang ini. Semakin sedikit sunnah yang diamalkan oleh kaum muslimin, disebabkan karena semakin sedikitnya ilmu. Sehingga yang ada di tengah kaum muslimin adalah amalan-amalan yang jauh dari sunnah, namun lebih dekat kepada kesyirikan dan kebidaahan. Sehingga ketika ada seorang yang mengamalkan sunnah, maka ini dianggap aneh dan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan nanti akan menjadi asing Islam ini sebagaimana awal kali munculnya. Dan kita saksikan, fatuba lil ghuraba, maka tuba lil ghuraba, tuba bagi orang-orang yang mereka diasingkan oleh kaumnya disebabkan karena mengamalkan sunnah. Asing bukan disebabkan karena mengamalkan suatu amal yang nyeleneh, yang jauh dari sunnah, bukan. Tuba yang diberikan, yang dikhabarkan oleh Rasul SAW adalah manakala seorang dianggap aneh dan asing disebabkan karena mengamalkan sunnah, bukan mengamalkan kemaksiatan, memunculkan kemaksiatan jenis baru, kemudian ini dianggap asing. Bukan, ini yang dikhabarkan oleh Nabi mendapatkan tuba. Namun mereka yang mendapatkan kabar gembira dari Rasul SAW berupa tuba, mereka yang diasingkan oleh kaumnya disebabkan karena sunnah yang diamalkan. Dan al-fasirun, ahli tafsir, mereka bersusih di dalam menafsirkan at-tuba di sini. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Shad, tuba lahum wa husnu ma'ab. Tuba bagi mereka dan kebaikan tempat kembali yang baik bagi mereka. Maka para sahabat dan ahli tafsir mereka bersisih di dalam menafsirkan tuba di sini. Abdullah bin Abbas, beliau menafsirkan bahwa tuba di sini maknanya al-farah, kegembiraan. Sehingga tuba lil ghuraba maknanya adalah bergembiralah, kegembiraan bagi orang-orang yang diasingkan disebabkan karena mengamalkan sunnah.
Sebagian lagi ada yang mengatakan tuba di sini adalah ashabu khaira. Ya. Mereka yang diasingkan tadi mendapatkan kebaikan. Ya. Mendapatkan kebaikan. Ya. Dan ini yang ditafsirkan oleh Qatadah. Ya. Ibnu Di'am As-Salusi rahimahullahu ta'ala. Dan ada yang mengatakan bahwa tuba di sini maknanya adalah asyajaratu fil jannah. Satu pohon di dalam syurga. Walhasil bahwa di sana banyak sekali kemungkinan, ya, seperti yang disebut oleh para ahli tafsir, ya. Namun intinya adalah bahwa apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu wasallam ini merupakan bisyarah, ya, wal busyrah, kabar gembira bagi orang-orang yang diasingkan, ya, oleh kaumnya disebabkan karena mengamalkan sunnah, ya. Dan ini termasuk dalailin nubuwwatin Nabi sallallahu wasallam, di antara tanda-tanda kebenaran kenabian Nabi SAW. Ya, ketika beliau mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi. Dan terjadi. Ya, apa yang beliau khabarkan. Yang mana seperti yang kita bacakan di awal kitab ini. Ya, ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang akan terjadi ikhtilaful ummah. Perpecahan umat. Ya. Persisihan yang terjadi di tengah umat. Maka ini dikhabarkan oleh Nabi SAW. Dan terjadi. Ya. Begitu pula dengan hadis ini. Ketika Rasulullah mengkhabarkan akan terjadinya keterasingan Islam, ya, di tengah kaum muslimin itu sendiri. Dalam artian ajaran-ajaran Islam itu, sunnah-sunnah yang itu merupakan syariat Islam, telah dianggap asing oleh kaum muslimin. Ya. Terjadi. Ya. Dan ini menunjukkan kebenaran, ya, kenabian Nabi alaihissalatu wassalam. Naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang mereka istiqamah, kokoh di atas kebenaran dan di atas sunnah. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang keadaannya adalah seperti orang yang memegang bara api. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW dari hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, yang disahkan Syalbani rahimahullah, ya, bahwa nanti akan muncul suatu zaman, ya, yang mana keadaan seorang as-sabiru ala sunnah, as-sabiru ala al-haq, orang yang bersabar di atas kebenaran, di atas sunnah, kal-qabidi ala al-jamr, seperti keadaannya orang yang memegang bara api. Artinya seorang yang memegang sunnah di saat manusia, ya, dalam keadaan rusak dan jauh dari sunnah, ini mereka harus siap-siap bersabar, ya. Bersabar dari munculnya, ya, orang-orang yang mencelanya, ya, mencemoohnya dan menghinanya, bahkan mengucilkannya, atau lebih dari itu mengusirnya. Ini mungkin dan amat sangat mungkin terjadi. Ya. Karena Rasulullah SAW telah mengkhabarkan akan adanya keadaan seperti ini yang akan didapati oleh orang-orang yang i'tisam wal iltizam, ya, wal istiqamah ala sunnah. Orang-orang yang senantiasa istiqamah dan bersabar di atas kebenaran dan di atas sunnah. Ya. Jadi merupakan sunnatullah. Ya. Naam. Wa fi riwayatin, dan disebutkan di dalam riwayat yang lain, fatuba lil ghuraba, dan tuba lil ghuraba, ya, kebahagiaan, ya, kebaikan bagi orang-orang yang diasingkan. Siapa mereka? Alladzina yasluhuna ila fasadan nas, yakni orang-orang yang senantiasa beramal saleh, berusaha untuk memperbaiki dirinya, mempersiapkan amalan-amalan yang saleh yang mereka persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha untuk mengamalkan amal yang saleh, bukan amal yang taleh. Amal yang saleh yakni amalan yang ikhlas, jauh dari kesyirikan, dan amalan yang sesuai dengan sunnah, jauh dari kebid'ahan. Idza fasada an-nas,
di saat manusia ya, mereka dalam keadaan rusak, ya, jauh dari tauhid dalam ibadah, ya, malah dekat kepada kesyirikan. Jauh dari sunnah, justru yang mereka amalkan adalah kebidaahan, ya. Dan ini keadaan mayoritas manusia. Qala al-Albani rawahu Abu Amr ad-Dani bi sanadin sahih. Berkata Syekh al-Albani, seperti yang dinukilkan oleh al-muallif, bahwa lafaz ini, riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Amr ad-Dani dengan sanad yang sahih, yang maknanya adalah sama seperti yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yakni berita gembira yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada orang-orang yang diasingkan oleh kaumnya disebabkan karena dia telah mengamalkan dan menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, dan sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang menghidupkan sunnah Nabi di tengah umat yang rusak, di tengah masyarakat yang jauh dari sunnah, maka dia harus siap-siap untuk mendapatkan cemoohan, celaan, serta cercaan, hinaan, serta kucilan dari mereka. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Sahal bin Abdullah al-Tustari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, alaikum bil athari was sunnah, fa inni akhafu innahu sayati an qalilin zaman idha dhukra al-insan sunnah, atau idha dhukra insan an-nabi wal iqtida'u bih fi jami ahwalihi zammuhu. Bahwa wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan athar dan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Dan aku mengkhawatirkan akan datangnya satu masa yang itu sebentar lagi, tidak lama, yakni di masa tersebut keadaannya adalah seperti keadaannya ketika ada seorang yang disebutkan sunnah Nabi Alaihi Wasallam dan anjuran untuk mengikutinya dalam berbagai aspek kehidupannya, ya, maka mereka pun zammu, ya, mereka mencelanya, ya, wa nafaru anhu, ya, dan mereka menjadikan umat ini lari, ya, berusaha untuk memprovokasi masyarakat untuk benci kepada orang-orang yang mengamalkan sunnah, wa tabarra'u minhu, dan mereka berusaha untuk, ya, memanas-manasi serta memprovokasi umat dan masyarakat untuk berlepas diri dari mereka. Wa dalluhu wa ahanu, dan mereka merendahkan orang-orang yang menghidupkan sunnah dan menghina orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullah. Yang ini menunjukkan, ya, kebenaran apa yang disebutkan oleh Sahal bin Abdullah Tustari rahimahullah akan munculnya suatu keadaan masyarakat yang mana ketika dianjurkan, ya, dikhabarkan, diajarkan kepada mereka sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, maka mereka serta merta mencela, ya, serta menghina dan berusaha untuk menjadikan umat ini lari dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Maka ikhwan fi din azakumullah, dari apa yang kita sebutkan ini, ya, menunjukkan kepada kita, ya, bahwa orang-orang yang senantiasa i'tisam, berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi wasallam, maka hendaklah mereka bergembira, ya, dengan apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi alaihi wasallam, dan teruslah kalian sabat wal istiqamah, kokoh dan bersabar di atas kebenaran dan di atas sunnah. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada kita semuanya. Kalaulah semua manusia mereka kufur wal'adzubillah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kaum yang lebih baik daripada mereka. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat adanya suatu kaum, namun mereka adalah orang-orang yang tidak pantas untuk membela sunnah dan mengamalkan sunnah serta menghidupkannya,
maka Allah niscaya akan mengganti dengan kaum yang lebih baik daripada mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita kepada orang-orang yang dimasukkan oleh Allah sebagai orang-orang yang menjadi pembela-pembela sunnah dan yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu wasallam. Allah menyatakan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, ya, barang siapa di antara kalian yang hendak murtad, ya, keluar dari Islam, dari agamanya, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yang lebih baik dari kalian, ya, yang lebih baik dari kaum yang murtad tadi, ya, yang tidak mau menjadikan Islam sebagai agamanya, menjadikan Islam sebagai pegangan hidupnya, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan dalam kehidupannya. Allah akan mengganti dengan kaum yang lebih baik, yang mana Allah sebutkan ciri-ciri mereka, yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbuna, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri yang pertama, azillatin 'alal mu'minin. Kemudian ciri yang kedua adalah mereka orang-orang yang senantiasa berlemah lembut terhadap kaum mukminin, saudaranya yang satu akidah, ya, sama kaum muslimin, mereka berlemah lembut, ya, tidak kasar, dan ya, mereka berusaha untuk menyatukan, ya, suara dan menyatukan, ya, persepsi, ya, menyatukan akidah dan manhaj. Mereka berlemah lembut, adillatina 'alal mu'minin wa 'izzatina 'alal kafirin, dan sebaliknya mereka adalah orang-orang yang keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Dan demikianlah sifat-sifat para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar, ya, ruhama'u bainahum. Muhammad, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya, yakni para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka adalah ruhama, ya, ubainahum, orang-orang yang senantiasa berlemah lembut, berkasih sayang dengan saudaranya. Dan sebaliknya kepada orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang tegas, ya. Yujahiduna fi sabilillah. Dan ciri yang berikutnya, mereka adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bil silah, ya, dengan senjata, wal burhan. Dan juga termasuk jihad adalah berjihad dengan dalil, ya, berdakwah ila Allah, ini termasuk jihad fi sabilillah. Ini mereka orang-orang yang Allah gantikan untuk menggantikan kaum yang jelek tadi. Mereka adalah orang-orang senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri yang berikutnya, ciri yang keempat atau yang kelima, wala yakhafuna lawmata la'im. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut dengan celaannya orang yang mencela mereka ketika mereka mengamalkan suatu sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak takut. Mereka terus tegar dan teguh di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas rahmatnya dan maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita semuanya kepada orang-orang yang telah dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai orang-orang yang mendapatkan tuba, ya, dan menjadikan kita semuanya mudah-mudahan, ya, sebagai orang-orang yang senantiasa istiqamah dan menjadi pembela-pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya mujibil sa'idin. Wallahu a'lam bissawab wa huwa wa la alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan istima'ikum wa tafaddalu wa barakallahu fikum.